Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Emir Koceng. Kali ini kita bakalan ngelanjutin konten yang tadi ya adik-adik ya, mengalahkan semua summon boss yang ada di World of Mystery adik-adik. Yang tadi itu aku udah ngalahin summon boss yang ada di kota sama pinggiran kota. Nah sekarang gua ngalahin semua summon boss yang ada di hutan sama danau adik-adik. Langsung aja kita ke summon bosnya. Pertama itu ada di sini adik-adik. Di sini itu bisa summon 2 ya adik-adik ya. Ada 2 ini. Pertama itu ada Red Oni. Aduh, malah kesitu cuy. Waduh. Ada babi ngepet cuy. Kita kalahin dulu. Kedua itu ada jerangkong adik-adik. Lupa aku namanya ini siapa. Waduh. Minum obat dulu. Nah, coba kita lihat namanya siapa teman-teman. Ke hutan mana? Monster. Nah, itu ini. Gasa Dokuro ya adik-adik ya. Red Oni udah, tinggal kita langsung lari. Nah ini nih summon bos paling susah di hutan adik-adik. Sumpah ini bener-bener susah cuy. Tapi lembek sih darahnya. Cuma sekali dia nyerang yang api beuh. Mending kita pakai ini dulu deh. Mending pakai apa buat jaga-jaga cuy. Kita pakai takjil ya cuy ya. Sama ini terakhir. Kue lapis gue di mana? Ya Allah, belum beli kue lapis dong. Ya udah pakai ini aja dulu ya. Bukan ya, ini ya. Yang mana sih? Kue lapis ituin apa sih, guys? Kabar deh aku beli kue lapis dulu, guys. Jaga-jaga, guys. Nah, aku udah beli kue lapisnya, langsung aja kita makan ya, guys ya. Mana? Nah ini langsung aja kita ngelawan Blade Doctor ya teman-teman ya. Nah ini sekali kena itu lumayan sakit ya adik-adik ya. Jadinya harus kita stun. Tusuk ini gampang sih sebenarnya, tapi kalau misalkan dia nyerang pakai yang api itu sakit banget teman-teman. Bener-bener sakit banget cuy. Langsung aja kita ke tempat summon selanjutnya, itu ada di sini. Ke tempat kaca ini pakai overring ya teman-teman ya. Oh ya, yang nanya Green School itu dapatnya dari mana, Abar? Mantap gak kena? Yang nanya Green School itu dapatnya dari mana? Abar. Green School itu dapatnya dari ini ya teman-teman ya. Di sini nih. Di sini. Sekalian ke tempat Green School Joy. Kita pakai ini aja biar cepet. Nah di sini nih, ke tempat Ghost Whisperer yang dulu teman-teman. Nah di situ ada Green School, Langsung aja ke sini karena di sini ada tempat summon juga. Ke tempat Ghost Whisperer yang dulu kita lawan. Nah di sini ada summonnya juga teman-teman. Langsung kita summon, kalau nggak salah ada, nice. Pakai Blood Veil ya teman-teman ya. Aku lupa Blood Veil dapat dari mana. Nanti kita lihat. Langsung mati. Mampus. Nanti kita lihat Blood Veil itu dapat dari mana sih. Nah, di sini aman nih. Coba kita lihat Blood Veil itu dapat dari oh, ini nih. Dapat dari Ghoul ya teman-teman ya. Dapat dari Ghoul. Kita langsung aja ke tempat summon selanjutnya teman-teman. Kabur dulu. Aduh. Nah, tempat summon selanjutnya itu ada di sini. Dekat juga ya, lumayan. Ngelewatin tempat Cerberus cuy. Nah, Cerberus ini juga lumayan susah teman-teman nih lawannya nih. Kalau dia udah ngeluarin yang bakar juga sakit banget gila. Seharusnya di nerf ya adik-adik ya, serangan yang bakarnya terlalu sakit cuy. Ini pakai insect bite.
insect bite, bait ya, insect bait itu dapatnya dari, nanti aku kasih tahu nanti karik. Ini kita gampang ya adik-adik ya. Insect bait itu dapat dari sini. Ada penjual yang ngejual insect bait, teman-teman. Nah, itu tuh penjualnya, cuy. Ini noh. Karena kita udah ngalahin, udah enggak perlu ya, teman-teman ya. Nah, udah selesai ya yang di hutan ya. Oh iya, udah selesai. Di sini di danau ini hutan lagi. Di danau ya, guys ya. Di danau ini bener-bener summon-summon bosnya lumayan-lumayan susah, teman-teman. Jadinya kita harus serius atau aku pisah aja ya kontennya ya. Aku pisah aja lah ya kontennya ya. Ya udah, makasih yang udah nonton. Kita next konten itu bakalan ngalahin yang ada di danau, karena di danau ini bener-bener summon bosnya susah-susah, teman-teman. Ya udah, kita langsung aja pergi. Langsung aja mengakhiri, guys, mengakhiri konten ini. Makasih yang udah nonton. Dadah.